Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar sepanjang 2023. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Indef, Rusli Abdullah mengatakan, operasi pasar merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan. Menurut Rusli, agar operasi pasar efektif, Bulog perlu memprioritaskan penyaluran kepada kelompok masyarakat rentan miskin serta daerah dengan inflasi tinggi. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaluddin Iqbal mengatakan, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan jaringan agen pos sehingga menambah jumlah titik distribusi operasi pasar.